Halo, assalamualaikum. Selamat sore, sahabat Mbak Sri. Hari ini saya akan sering-sering lagi. Ini adalah tumbuhan Meksikanum saya yang saat ini itu sudah sangat-sangat besar. Ini mau saya cutting-cutting. Kenapa? Karena ini sudah terlalu besar. Dan apa ini makan tempat. Jadi sebetulnya cantik, tapi karena terlalu besar, jadi nilai estetikanya kurang. Jadi ini mau saya kating-kating. Bagi yang minat bisa list di bawah ini di komen. Iya, ini daunnya sudah bagus. Sudah keluar karakter telinganya, mantap pokoknya, ajib dah. Oke, nanti lanjut, jangan lupa like and subscribe ya. Nanti setelah ini bisa cek setelah saya cutting dan saya pot satu persatu. Oke, simak terus ya, jangan di Skype. Sebelum kita cutting, biasa kita siapkan air untuk rendaman campuran B1, kemudian antrakol agar tidak berjamur ya. Kita siapkan segala sesuatunya, nanti kita lanjut cutting-cutting. Oke, okay. Ya, inilah hasil cuttingan Melanocrysum. Nah, setelah diganti pot nanti agar dia mendapatkan nutrisi yang cukup.